TNI Angkatan Darat siap membantu kepolisian dalam pengamanan pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. TNI akan mengerahkan seluruh satuan di wilayah masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono usai memimpin upacara serah terima jabatan serentak di Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok, Jawa Barat. Mulyono menyatakan satuan TNI ada dan akan bersiaga di semua daerah. Kesiagaan menjadi langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pilkada serentak berjalan aman. Di wilayah masing-masing, kemudian kita siap untuk membantu kepolisian mana saja kita dibutuhkan. Ya. Semua satuan yang setting di wilayah masing-masing semuanya siap untuk membantu.